ya, Kelurahan Melati Norowito, Kecamatan Kota Kabupaten Kutai Jabat. Tepatnya saya berada di restoran dapur 5454 ya, yang dibaca itu Sasa. Namanya unik, kita akan cari tahu kenapa kok dikasih nama itu, dan nanti kita juga akan cari tahu menu andalan apa di resto dapur 5454 di Jabat. Selalu ikutin saya karena saya penasaran Jabat. Let's go. Berada di dalam restoran dapur 5454 sebenarnya. Sama ini ownernya Mas siapa? Asrul Mujib Rahman. Nah, Mas Asrul, kita akan bisa berjalan melihat penyajiannya, penyajiannya dan juga buat saya dan di mana-mana. Khusus bakar ayamnya ya. Di dapur 5454 ini lagi biasa terus pakai kecap ada di relatif bumbu dulu nih. Goreng ya. Kambing. Daging kambing. Iya. Daging kambing. Ini adalah sop galungannya sebenarnya. Galungannya banyak ya. Daging, daging terus galungannya. Dan ini adalah merupakan menu andalan di sini sebenarnya. Banyak diminati juga selain ikan gurame bakarnya sebenarnya. Mas, kok namanya 5454? Nama 5454 itu diambil dari nama keponakan, nama keberuntungan keluarga juga. Makanya kenapa kita bisa di rumah maupun di keluarga dikasih nama 5454. Di sini ada menu apa sih, Mas? Untuk menu kita banyaknya bakaran juga ada, gorengan juga ada. Baik itu ayam seafood juga ada, kita sop juga. Ini Mas, untuk menu andalannya apa, Mas? Menu andalannya kita ikan gurame sama sop balungan. Mas, ini kan ada diskon, yang di diskon tuh yang apa sih, Mas? Nah, yang diskon kita ada paket keluarga 25% diskonnya, mulai dari 100.000 sampai 250. Yang kebanyakan yang kesini tuh apa, Mas? Masa keluarga atau orang? Kebanyakan pas ini yang pertama keluarga, kalian menengah atas itu kebanyakan dari Cina juga ada, dan lokal juga ada, cuma kebanyakan kita ke Cina nya. Tapi emang yang paling banyak dipesan itu yang gurame. Yang gurame itu sering setiap hari nyampe 20 ekor. Oh, nyampe 20 ekor ya? Iya. Ini terima pesanan juga enggak, Mas? Pesanan juga ada. Pesanan nasi box, catering, gojek juga ada kita. Bisa ngubungin ke mana, Mas? 081-289-315-954. Setelah tadi liputan saya di restoran dapur 5454 dan ternyata 5454 itu datangnya Sasa dan keponakan dari pemilik dari restoran dapur 5454, karena keponakannya itu dianggap sebuah keberuntungan bagi keluarganya, jadi setiap usahanya dikasih nama 5454 itu yang berartikulasi atau berbaca Sasa. Dan menu andalan di sini adalah menu restorannya yang paling diminati adalah gurame bakar dan sop balungan, serta ada sate juga, sate kambing juga. Itu
itu tadi liputan saya, semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi maupun referensi bagi sahabat semua. Bila sahabat suka bisa di subscribe, like, dan komen. Dan selalu nantikan saya di video selanjutnya, karena kami Beta akan selalu memberi informasi yang menarik dan tentunya inspiratif bagi sahabat semua. Sampai jumpa.